Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu saya, itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Tangannya di depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa pak? Baru kan beliau, kau berlutut, berlutut kamu. Dia jadi posisinya tuh gak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau perlu didorong ke depan. Ih pak, kenapa pak? Ada apa pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya. Siap. Oke. Okay. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Tidak sampai 4 kali. Tiga sampai empat kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat, yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan, yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh, yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja, begitu, yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu berapa kali saudara EFS nembak? Saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia.